الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يواصل الإمام النووي رحمه الله تعالى إرادة الأدلة في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية أورد رحمه الله تعالى حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله، فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله، قال الثلث والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر, ويضر بك آخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد ابن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه متفق عليه. هذا الحديث حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اورده الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الاخلاص والنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، وهذا فيه ثمرة النية الصالحة واحتساب الاجر عند الله عز وجل فيكون النفقة التي تكون من العبد كل يوم على أهله وأولاده وسعيه في جلب الرزق لهم وإحضار الطعام كل ذلك إذا احتسبه وصلحت نيته فيه بينه وبين الله تبارك وتعالى أجر عليه وهذا فيه ثمرة النية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك فكل هذه الأعمال إذا قام بها العبد يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى أجر عليها ففي الحديث ثمرة النية الصالحة وأثرها المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سجل فجر شكر كتاب كان كهدرة الله سبحانه وتعالى Kita bersaksi bahawasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan peribadatan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahawasanya Muhammad adalah Rasul Allah dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alimam Nawawi Rahimahullah masih meneruskan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah niat yang beliau bawakan dalam bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amalan dalam segala perkataan dalam segala kondisi baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan beliau membawakan hadis dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 10 orang yang dipersaksikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqas Abu Ishaq Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya datang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang kepadaku menyungukku yaitu tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit Amma hajatil wada tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di tahun mereka sedang melaksanakan haji wada kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit maka dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena rasa sakit yang amat parah yang dialami oleh Saad bin Abi Waqas. Maka Saad bin Abi Waqas berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, ini kot balagh bi min al wajah mataro. Sungguh engkau telah melihat aku benar-benar sakit sebagaimana yang engkau lihat, sakit yang amat parah. Dan saya memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali cuma seorang putriku, seorang putriku saja. Apa atas sodaku bithulu taimali? Jadi Sa'ad bin Waqas mengatakan hartaku banyak sementara ahli waris cuma satu seorang putri. Maka apakah aku mensedekahkan dua per tiga hartaku? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Jangan. Kul tu ya Rasulullah. Maka kata Sa'ad bin Mabi Waqas Kalau begitu aku sedekahkan setengah hartaku wahai Rasulullah. Faqala la kata Rasulullah SAW. La jangan. Kul tu fathuluth ya Rasulullah. Kalau begitu aku sedekahkan sepertiga hartaku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Atsuluts wa Iya, Ya, boleh sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak, ya. Au kabir atau besar sepertiga itu adalah harta yang besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka intadhara warasataka khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna nas Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kesulitan, menadahkan, mengandalkan tangan mereka, meminta kepada manusia. Wa inna kalan tunfiqo nafakatan tabtagi biwa biha wajah illa ujirta alaiha hatta ma taja'alu fi fi mra'atik. Kemudian kata Nabi SAW, Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, Sungguh, tidaklah engkau mengeluarkan nafkah apa saja dengan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang tulus mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali engkau akan diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai suapan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Engkau juga akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ya Rasulullah. Ukhullafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah. Apakah aku akan ditinggalkan di Mekah Sementara para sahabatku akan kembali ke Madinah bersama engkau. setelah melaksanakan haji wada, apakah mereka akan kembali ke Madinah? Sementara aku ditinggalkan di Mekah. Kata Nabi SAW, Inna kalantu khallafa, Fata'amala amalan tabetagi bihi wajah Allah, Illa sedatta bihi darajatan warif'ah. Wahi Sa'ad bin Abi Waqas, Tidaklah engkau ditinggalkan di Mekah. Kemudian engkau mengamalkan amalan, Dengan mengharap wajah Allah SWT, Engkau ikhlas dalam beramal, Kecuali, akan bertambah derajatmu dan akan bertambah ketinggianmu. Wala Allah ka antukallah yang tafi'abiha abika bika akuamun wajudar akharun. Dan bisa jadi engkau tertinggal di di sini di Mekah, kemudian akhirnya banyak orang yang akan mendapatkan manfaat darimu, yaitu kaum Muslimin dan sebagian kaum akan mendapatkan kemudaratan darimu, yaitu orang-orang kafir. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma amdili ashabi hijratahum ya Allah langsungkanlah hijrah hijrah para sahabatku wala taruddahum ala aqabihim dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang mereka lakinil baisu sa'ad bin khaulah akan tetapi yang menyedihkan adalah sa'ad bin khaulah yartilahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi makkah karena sa'ad bin khaulah ini ya disedihkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia meninggal di Mekah, hadis ini diriwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT, dalam hadis ini Yang jadi perhatian kita adalah sabda Nabi SAW wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah." Ini yang jadi perhatian kita. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidaklah engkau menginfakkan infak apapun, namun engkau mengharapkan wajah Allah subhanahu wa taala kecuali engkau diberi pahala oleh Allah, bahkan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu." Ini menunjukkan akan buah daripada niat yang benar, niat yang lurus. Ya. dengan tatkala seorang beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika seorang kepala keluarga kemudian tiap hari dia bekerja mencari nafkah, ya, mengeluarkan keringat, banting tulang, seluruhnya akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan, beri nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, seluruh kegiatan dia, seluruh rasa letih dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Hadis ini adalah hadis yang sangat memberi harapan kepada kita barang siapa yang mengamalkan atau mencari nafkah buat keluarganya karena Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar karena ini merupakan buah daripada niat yang lurus. Wa hadzal fihi bayanu husn nabi alaihi salatu wassalam ma'a radhiyallahu anhum. Fakana يزور مريضهم ويتفقد احوالهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويرشدهم لما فيه الخير لهم ويستشيرونه وهذا فيه ايضا دلاله على مشروعيه عياده المريض واستحباب ذلك لما في ذلك من مؤانسته وادخال السرور عليه وكذلك في الحديث دلالة على استحباب استشارة أهل العلم وطلب النصيحة والتوجيه منهم ولا سيما فيما يشكل على الإنسان لأن سعد رضي الله عنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته له وفي ذلكم في في الحديث كما تقدم مكانه الاخلاص العظيمه ومنزلته العليه وما يترتب عليه من عظيم الثواب وجزيل الاجر، وفي الحديث اهميه العنايه بمن يعولهم العبد من اهل وذريه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: انك ان ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألون بأكفهم الناس يطلبون منهم أن يعطوهم وهذا في ضمن معناه ما يدل على الحث على الكسب لأن قال أن تذر ورثتك أغنياء فهذا في حث على الكسب وتحصيل الرزق حتى يترك مالا لأولاده لا يكونون عالة بعده فقراء يحتاجون الى الناس فيحرص على ان يحصل كسبا بحيث يوفر لاولاده واهله المسكن ويوفر لهم الطعام، وهذا سعد ترك مالا وأخبر عن نفسه للنبي عليه الصلاه والسلام قال انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي، افاتصدق بثلثي مالي؟ هذا في حرص ايضا الصحابه على الصدقه والبذل في سبيل الله عز وجل قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير فرغبه النبي عليه الصلاه والسلام في ان يستبقي اكثر من ثلثي ماله لورثته وعلل ذلك بقول أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ربنا نرى أن الله سبحانه الله سبحانه وتعالى Dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan para sahabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para sahabat yang sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek bagaimana kondisi mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan mereka. Dan mereka juga meminta petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi, mengunjungi saat bin Abi Waqas yang sedang sakit. Oleh karenanya hadis ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya kita mengunjungi orang yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, sahabat kita yang sakit, kita kunjungi. Karena hal ini tentunya akan memasukkan rasa senang, rasa gembira dalam hatinya menunjukkan ada sahabatnya yang perhatian terhadap dia. ini sangat berpengaruh dalam kondisi kesehatan dia. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu disunahkan bagi kita untuk bermusyawarah atau minta petunjuk kepada orang yang berilmu. Kita minta nasihat kepada mereka terutama pada perkara-perkara yang membingungkan kita, yang buat kita bingung, yang buat kita bimbang. Ya, kita bertanya kepada para ahli ilmu, kepada para ustad kepada para ulama. Karena dalam hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas ya, beliau meminta petunjuk kepada Nabi SAW alaihi wasallam tatkala Nabi SAW wasallam mengunjungi beliau. Kemudian hadis ini juga menunjukkan sebagaimana telah lalu menunjukkan akan tingginya urgensinya ikhlas, urgensinya niat yang tulus tatkala beramal. Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jika suatu amalan amalan biasa namun dikerjakan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas karena Allah maka Allah akan memberikan ganjaran kepada amalan tersebut. Hadis ini juga menunjukkan akan pentingnya seorang memperhatikan yaitu istrinya dan anak-anaknya orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada Saad bin Abi Waqqas untuk memperhatikan anak dan istrinya oleh karenanya Nabi Wasallam mengatakan, Inna ka antadhar warasataka agniya. Khairun laka min antadharahum alatan yatakafafunan nas. Sungguhnya engkau wahai saat bin Nabi Waqas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, kaya. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Minta-minta, menjulurkan tangan, minta-minta kepada masyarakat. Ini kurang bagus. Kemudian dalam hadis ini juga ada motivasi untuk bekerja dan untuk mencari rezeki Dan agar seorang bisa mengumpulkan harta ya, untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Ya, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang miskin, kemudian minta kepada masyarakat, merepotkan masyarakat. Ya. Karena dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Saat bin Abi Waqqas adalah seorang yang kaya. Dia mengatakan, Wa ana maling. Wahai Rasulullah, saya adalah orang yang kaya. Dan dia mengabarkan kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali seorang putri saja. Saya hanya memiliki seorang putri. Oleh karenanya saat Abi Waqqas ingin berniat menginfakkan dua pertiga hartanya, sepertiga buat putrinya dan dua pertiga dia ingin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini menunjukkan bagaimana semangat sahabat untuk bersadakah semangat sahabat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ab bin Abi Waqas bertanya kepada Nabi, memberi mem mem meminta masukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Apakah saya mensedekahkan 2/3 hartaku?" Kata Nabi, "Jangan." Bagaimana kalau setengah wahai Rasulullah kata Nabi jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Maka Nabi saw mengatakan e, sepertiga dan sepertiga itu e, banyak. Oleh karenanya Nabi saw menasihatkan kepada Saad bin Abi Waqas, فندق أهلي وقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون معنى قوله عليه الصلاة والسلام تخلف أي يطول عمرك و لعل المراد بانتفاع أقوام به ويضر به آخرون ما حصل عندما فتح العراق فاهتدى به أقوام وغنم المسلمون مغانم كثيرة وقتل على يديه جمع من الكفار فخسروا خسرانا عظيما الأدب على النبي صلى الله عليه وسلم يا Jadi Sa bin Abi Waqas, saat Nabi Waqas tatkala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit parah dan beliau merasa bahwasanya akan meninggal dunia, akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi an wasallam antu hatta yantafi abika aqwamun wa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi engkau ya tu yaitu bisa jadi engkau panjang umur wahai saat bin Abi Waqas. Sehingga akhirnya sebagian orang akan mendapatkan manfaat darimu dan sebagian orang akan mendapatkan mudarat darimu dan benar saat bin Abi Waqas setelah itu ternyata dia merasa bahwasanya dia akan meninggal dunia dengan sakit yang parah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dan akhirnya Saad bin Abi Waqqas ya melakukan peperangan dan kemenangan. Bahkan kemenangan bahkan beliau e, sempat e, memenangkan kota Irak yang kemudian akhirnya banyak orang-orang mendapatkan hidayah dari peperangan tersebut dan kaum muslimin mendapatkan gonimah yang banyak dan banyak terbunuhnya orang-orang kafir tatkala itu. Dan inilah sabda dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bisa jadi engkau panjang umur wahai Saad bin Abi Waqqas sehingga

عليه الصلاة والسلام تطيبا لقلب سعد بن أبي وقاص بقبول هجرته وتتميمها وتكميلها له وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خولة لأن سعد بن خولة رضي الله عنه كان من المهاجرين السابقين وشهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه لكنه توفي في حجة الوداع توفي رضي الله عنه في في مكة في حجة الوداع فقوله عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يتوجع وتحزن لحاله لكونه مات بمكة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله عز وجل فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك تطيبا لحاله وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خولة بل سيتم الله عز وجل سيشفى من المرض بإذن الله ويتم الله عز وجل له هجرته هجرته.لدي <applause> آخر حديث نبي صلى الله عليه وسلم untuk menenangkan hati سعد بن أبي وقاص yang terkena sakit parah dan khawatir meninggal di kota Mekah maka kata Nabi saw. ولكن البائس سعد بن خولة yang menyedihkan adalah سعد بن خولة Siapa Sa'ad bin Khawlah ini? Sa'ad bin Khawlah adalah salah seorang dari sahabat yang mulia yang termasuk uh, orang pertama, uh, termasuk orang-orang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bahkan dia termasuk orang yang ikut serta dalam perang badar. Akan tetapi tatkala Rasulullah SAW melaksanakan haji wada bersama para sahabatnya, ternyata Sa'ad bin Khawlah ini meninggal tatkala melaksanakan haji wada. Ya. Oleh karenanya, Nabi SAW ingin menangkan hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengatakan bahwasnya wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kondisimu tidak akan seperti Sa'ad bin Khawlah yang menyedihkan yang meninggal di kota Mekah. Tapi engkau insya Allah akan diterima hijrahmu dan engkau akan disempurnakan urusanmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang para sahabat yang mereka telah berhijrah dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, mereka tidak ingin menjadikan kota Mekah sebagai tempat tinggal mereka. Meskipun mereka cinta kepada kota Mekah, akan tapi mereka sudah berhijrah meninggal di kota Mekah menuju kota Madinah sehingga mereka ingin kembali kota Madinah dan ternyata sebagian mereka meninggal di kota Mekah tatkala Haji Wada seperti Sa'ad bin Khawlah. adapun Sa'ad bin Abi Waqqas beliau ingin kembali kota Madinah dan tidak ingin menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal beliau karenanya Nabi SAW alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kondisi wahai Sa'ad bin Abi Waqqas tidak seperti Sa'ad bin Khawlah yang meninggal di kota Mekah akan tapi Allah akan menyempurnakan urusanmu Allah akan eh menerima hijrahmu dan Allah akan menyembuhkan penyakitmu